Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Eagle baru aja ngerilis smartwatch terbaru mereka. Ini dia Eagle Tempo 4R. Bagi yang belum kenal Eagle, Eagle ini produk lokal asli Bandung. Dan mereka selalu menawarkan produk yang bagus di harga yang sangat kompetitif. Termasuk Eagle Tempo 4R ini. Smartwatch ini udah bisa kamu beli di Tokopedia di harga Rp399.000. Murah banget, padahal fiturnya ini bagus loh. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas fiturnya, desain dulu dong. Karena ini yang paling menonjol. Eagle Tempo 4R desainnya cakep, saya suka. Dan di harga yang semurah itu, dia udah pakai material metal. Ya, frame yang gunakan di Eagle Tempo 4R ini adalah metal. Kamu gak salah denger ya, meskipun harganya cuma 300 ribuan, tapi ini udah pakai metal. Kacanya ini tidak ada keterangan menggunakan kaca apa. Tapi kalau saya ketuk-ketuk ini keras. Untuk desain modelnya sendiri saya suka. Ini model jam tangan klasik. Di bagian atasnya ada angka-angkanya tuh. Di sisi kanan ada dua tombol. Yang atas ini crown dan yang bawah tombol shortcut. Crownnya ini mantep sih. Untuk kelas harga sekitar seribuan. Feelnya cakep banget. Nggak kerasa murahan. Ya build quality-nya bagus. Ada suaranya loh. Jadi meskipun tidak ada haptic feedback tapi karena ini itu gak loss jadi mantap, saya suka. Sedangkan tombol bawah ini shortcut untuk masuk ke olahraga. Di sisi kiri kosongan aja tidak ada apa-apa. Di atas nih ada bolongan speaker. Yap, kamu betul. Eagle Tempo 4 ini udah support Bluetooth call. Luar biasa, di harganya yang murah WhatsApp call juga bisa nih. Mantep dong. Tampilan belakangnya seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini tidak ada pin pogo magnetik. Ya, dia udah wireless charging. Nah, untuk strapnya sendiri materialnya terbuat dari rubber. Jadi ini lembut ya dan menggunakan sistem kekerilis tentunya di ukuran 22 mm. Untuk penyangganya di sini ada dua dan bakalnya ini dari metal juga. Cakep. Untuk diameternya kalau saya ukur ini 47 mm dengan ketebalan 13 mm dan bobot mencapai 60 gram. Dan ini penampakan Eagle Tempo 4R di pergelangan tangan saya 16 cm. Kita coba rest nya Nice, responsif. Kalau ditungkup dia agak mati ya. Oke, jadi tidak ada sensor gitu. Coba sekali lagi. Nice. Tapi sayangnya saya gak dapat informasi nih untuk display yang digunakan di Eagle Tempo 4R ini. Di official store-nya cuma disebut 1,5 inci color screen. Ini bukan AMOLED berarti ya. Kalau AMOLED biasanya suka disebutin. Tapi meskipun bukan AMOLED ternyata kualitas layar dari smartwatch ini tuh bagus. Dan kerapatan pikselnya mencapai 412 kali 412 piksel. Auto brightness gimana? Sayangnya belum ada. Ingat harga, ini cuma 300 ribuan ya. Jadi ya wajar sih, nggak ada auto brightness tapi nih ya tapi meskipun bukan pakai AMOLED ya saya nggak tahu sebenarnya nggak disebutin AMOLED juga ada always on display nya ada dua pilihan digital dan pointer ini tampilan AOD digital dan ini tampilan AOD pointer jadi apakah display di Eagle Tempo 4R ini AMOLED? Tolong kasih tahu saya di kolom komentar dan user interface di Eagle Tempo 4R ini lancar jaya tidak ada lag sama sekali ya nurut gitu tuh nurut kan wah cakep nih nurut banget Nah yang baru ternyata Eagle sekarang udah punya aplikasi untuk smartwatchnya nih namanya Eagle Live dan tampilan aplikasinya cakep khas banget nih khas Eagle banget dan ini pengaturan yang ada di aplikasi ya untuk smartwatch Tempo 4R. Dan watch face default yang mereka sediakan di smartwatchnya ini ada banyak. Dan seperti yang tadi saya bilang, UI-nya lancar. Nanti watch face gak ada istilah ngeleg dulu ya, langsung pindah watch face-nya. Nice meskipun cuma 300 ribu, nggak kayak yang 2 juta ya kemarin. Beberapa watch face untuk jarum jamnya nyapu kayak gini, dan ini cakep sih untuk fitur kesehatannya tentunya dia ada heart rate monitoring ya dan aktif all day kalau lihat di sini 81 di sini 83 82 jadi perbedaannya tidak begitu signifikan. Kemudian ada stress level, ada sleep tracker juga, kemudian SPO2, blood oksigen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Ini contoh hasil penghitungannya 98% di sini 98% juga nih. Dan terakhir ada breathing exercise, latihan pernapasan. Untuk aplikasi yang sering ditanyakan di sini ada kamera remote, tapi menggunakan aplikasi kamera yang ada di Eagle Live, ya, bukan kamera bawaan, sayang banget. Kemudian kalkulator udah tersedia ya, dan juga kalender. Yang nggak saya sangka ternyata mode olahraga di smartwatch yang murah ini ada 100 lebih. Dan kalau kita klik di sini tidak ada pengaturan goal, langsung-langsung aja nih kita lihat apa aja yang direkam di sini ada BPM, kilometer, kemudian pace dan juga waktu. Ada ke bawahnya masih ada ya, steps dan juga SPM. Oke. Okay. Dan baterai yang ditanamkan di Eagle Tempo 4R ini standar aja, hanya 300 mAh. Klaim dari Eagle smartwatch ini bisa bertahan antara 3 sampai 7 hari. Ya tentunya itu tergantung seberapa intens kita menggunakan smartwatchnya hampir aja kelupaan watch face yang tersedia di aplikasi juga udah lumayan banyak ini udah dikategorikan dinamis exercise bisnis machinery simple illustration oke okay, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Eagle EGLE TEMPO 4R yang saya suka Egel masih selalu mempertahankan harganya ya mereka yang jual itu antara 400 ribuan 300 ribuan tapi tetap menawarkan kualitas smartwatch yang bagus desainnya bagus fiturnya juga bagus nih nggak ada gimmick-gimmick kayak blood pressure dan segala macem semuanya bermanfaat kalau kamu punya budget mepet di 300 ribuan ya sampai ke 400 ribu dan nyari smartwatch yang cakep dan pengen dukung brand lokal beli aja nih Eagle Tempo 4R smartwatch terbaru dari mereka langsung aja ke kolom deskripsi ya link pembeliannya ada di sana terima kasih bagi yang udah nonton video review sampai selesai Riza Pajpami, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.